Dok guna dok makan lagi. Cuki makan. Semua orang makan lagi belakang ni. Dah kena ban. Siapa? Saya dah lambat. Tak bau-bau ustaz ni. Kalau nampak dekat gym ni, maknanya sama ada bau ustaz pun nak habis. Hello? Ya? Yeah. Ya? Yeah. Kat gym? Tak. Main gym dulu. Hey, what up? Ah, okay, okay, safe, safe. Kita beli beras, bang. Abang apa lama lagi abang? Sikit. Oi, doktor ke? Sikit. 4% ni. Cepatlah doktor. Doktor kalau 4% kan, kena bayar lagi doktor. Boleh. Doktor. Ya. Doktor ni doktor. Apa dia? Doktor boleh sebut tak? Gacor. Iya, gacor. Gacor. Lagu bagi syok-syok sikit. Pau lagu. Pau. Mesti nak kebasan lagu. Lagu macam ni kena ada barang, cuy. Barulah kena mah, cuy. Ini kosong, cuy. Cana nak layan, cuy. Ini semua cuy. Tak boleh nak gacur, cuy. Diam orang. Bagi brand Mercedes ke, Joker ke, Love ke, baru kena dengan gacur, cuy. Saya tukar lagu ke apa ni? Mana kak? Lagu gacur ke? Oh, pecah ubat ni. Kena cakap katuk ni. Katuk hijau ni. Wai, kajal lah. Man. Oh, lagu gaburio. Akak beli flu saya lah kat sini kak. Tukar beh. Apa tu? Dua ni. Ini lagu kes. Akak kena buat tu yang kan. Ni baru yolo lagu. Ya, baru betul. Tak gitu. Mari bicara. Go. Jom. Gacur. Bang, siap bang. Siap. Okay, oh, tanda. Ambil. Tanda. Kena. B club dengan kereta. Tapi pergi kat lokai lah. Oh, dia hidung tu apa bengang? Buka habis sikit pal nak. Gacur. Apa? Saya dah berapa gacur ni. Mantap. Apakah semua begitu? Semua merah. Ya saya. Di penedor tak? Dah ada dah. Bandish? Bandish dah ada juga. Yang tak ada Laila je. Apa? Laila je tak ada. Laila ada cuma dia tak ni. Rupiah. Kau ada nampak Laila ni? Tak nampak. Aduh. Baiklah. Aku nak minta duit cakap. Lama sangat tunggu ni. Duit aku ada 1,000 ni. Agak-agak. Nak beli kereta agak? Ha? Nak beli kereta? Ya, aku tengok yang ni pecah lah belakang. Pagani. Masih dah ada dah. Dah ada dah? Aloh, main putus. Saya nak urus. Ada urus. Urus? Urus tak ada. Tak nak jual lah Pagani. Tak nak jual lah. Pagani tak jual. Sebab bagi. Limited lah. Berapa kan kalau orang jual? RM600 semalam saya tanya RM800,000. Hari tu RM600 tadi. RM600 sebab dia pakai duit kan. Tersusun rapi gerak cara kooperasi biar mereka jadi besar. Ada negara ni cari orang yang kaya raya. Oh, aloh. Mari bicara. Kenapa dah jual? Tak ada duit.
Udah selak dah ni hidup ni. Selak kin-kin dah ni. Nateji dia gila. Ah, Bibi, sini, Bibi. Sini, Bibi. Masuk, Bibi. Masuk, Bibi. Gula. Potong. Eh, Bibi. Tu jago tu. Ya, guys, dia mula-mula ni memang kita relax-relax dulu. Idea tak ada lagi. Relax dulu, aku nak jiru ni. Dia berapa lagu jiru sahaja ada ni? Tengah. Galau, semua galau. Aku lagu jiru sahaja pun tahu. Apa je? Ya, saya. Ohoi! Macam mana lagi? Ui! Kap naik kap rumai. Du tercam. Rikit. Okey kak. Kau okey? Rikit. Angkat tak? Okey. Abang okey bang. Cantik minta dulu. Tak ada duit. Ada zibu ni. Ini dah penedol. Abang okey bang? Abang okey? Dah ada banyak penedol. Benda-benda make it. Hanes. Halo, assalamualaikum. Hanes boleh. Hanes berapa? Nak satu je. Empat. Eh, jangan empat. Satu je. Tengok sini. Tak nak buang barang tak? Berapa eh? 200. ID 16. 500. Eh, masih. Apa-apa roja. Oh, ye. Tak, ni mesti lagu. Tak rajin. Kalau nak banyak duit, builder lah. Dia builder lah, bang. Ataupun abang cuba pergi doktor ke? Di medik lah. Eh, doktor. Doktor? Doktor. Assalamualaikum. Ada ceramah ke? Tak, ni dia nak cari kerja, doktor. Dia kerja? Nah, dia nak kerja, doktor. Minat apa? Dia dah tak tahu, doktor. Ah, susah. Dia kita ni kalau nak kerja kan. Dalam hidup kita ni pastikan kita tahu kita nak apa. Sebab apa? Kalau kita tak tahu kita nak apa, bila kita kerja je macam-macam apa kerja, nanti bila tak minat dia cepat give up. Betul. Macam betul. Saya kan. Betak sekali. Sebelum mak ayah saya potong tali pusat saya, udah tahu dah budak ni nak jadi doktor. Ya. Yeah. Wow. Doktor. Lain macam. Alhamdulillah dah capai impian tu. Alhamdulillah doktor pakat paling tinggi belah tu ha. No dia. Itu kalau apa kalau power dekat Malaysia je okey lagi ni. Thailand. India. Pakistan. Switzerland. United States of America. International lah doktor. Ini doktor import lah ni. Salam kenal. Jidom eh. Salam kenal. Jidom. Salam kenal. Okay, Jidom. Eh, apa-apa all the best eh. Okay doktor. Kita masuk body first eh. Ini Lambo ke Pagani? Ini Pagani bang, nak beli tak? Ush, tak mampu bang. Okey. Baik. Ya, Hanya hasil. Kata. Anyong. Ha? Anyong. Nak beli pen ya? Oi, tak boleh apa beli? Anyong hasil. Anyong. Tak jual sayur. Bukan. Anyong hasil.
Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo adik nama sepoya. Annyeonghaseyo adik ni nama sepoya. Nama abang cakap bahasa apa? Korea. Korea? Andue. Andue. Adik ni nama sepoya. Annyeonghaseyo. Acumichan. Ini juga kan? Cumi, cumi, cumi cang. Ariga, guru kau siapa ya? Ia umur berapa ya? Umur. 8. Oh, sinca? Ya, sinca ke boya. Sinca kening kira ya? Iya. Ini boringnya, ini dipanggil sunnya na. Cep, dia cakap bahasa India ke cek Korea cep? Indah. Baru. Sinca lah yo. Sinca lah yo. Menjanayo. Sedap bodoh kita ni sumpah. Agar ini jangan rosak je. Rosak je drift. Rosak je drift. Lupa pula. Lagu sedih. Benar hatiku hancur dan ku bersendirian. Tiba-tiba kau muncul untuk menjadi teman. Benar kita pernah. Lagu sweet 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 sweet. Lagu tak sweet sweet kena letak tak sweet sweet lah. Betul tak? Nak kena buat balik semua ni. Kita pergi ni dulu. Aku hanya ingin mencinta kamu, jangan tinggalkan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar?
Doktor. Ya, saya. Hai, doktor. Ya, saya. Saya, doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, anak-anak muda. Bagus, kerjasama. Bagus. Bagus. Anak muda-muda ni bagus. Nakal-nakal juga. Selawat jangan lupa. Selawat macam saya. Betul, betul. Doktor handsome lah, doktor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang duble ni? Elips. Okey dah. Selamat dah. ID saya 728, doktor. Kenapa lah korang ni tak faham-faham? Aku bukan orang tu. Aku doktor miskin. Pangkat je tinggi. Aku tak ada duit. Aku dah tak minta hari-hari orang minta duit. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Tak mana main goyang, dek. Goyang. Aku bukan dia. Yang ada dua set. Tapi burger saya boleh belanja lah. Burger saya boleh belanja. Okey. Tapi untuk barisan kita je lah. Barisan aku tak mampu nak bayar sebelah. Okey. Kita kena whisper ni. Boleh. Yang belakang saya ni. Okey, cuma bang jangan buka beg. Kenal lah abang construction ni. Ya. Saya kenal ni abang construction ni. Dah siapa? Cuba teka. Doktor ni, doktor ni. Ini lagi handsome ni. Saya kenal ni. Ni doktor ni, ni para doktor ni. Para doktor? Para medik. Oh, bukan. Saya pangkat tinggi. Bukan doktor yang pangkat tinggi juga. Bukan parasonic ke? Bukan. Salah. Ini. Daini. Ke paranormal? Lebih kurang. Oh, lebih kurang macam tu. Dia ni kira hunting-hunting jugalah. Allah. Pala atas. Untunglah ada doktor kat sini. Sebab saya nak pengen sana ni. Boleh? Elok, pengen dulu. Pengen dulu. Oh, bukan. Bukan. Saya tak main pick up line. Oh, tak main line. Saya main pick up hati. Adik ni dengan harapan tak jauh beza. Dia bercakap je harapan. Dia harapannya dia bercakap. Harap. Ni kalau abang ni berharap dek, berdosa dek kalau dek buat dia berharap. Mana abang ni? Ya, abangnya tadi dia berharap. Tapi berharap. Alamak ni dah. Cantik dah. Laki ni hati dia lembut. Idea bang. Soft. Saya terima kosong. Bang, abang kena makan banyak batu. Bercakap je pikat hati terus. Dia timbang nampak. Kakak ni ya. ID bang. Yalah, saya korang tak tahu amboi dia tak harapan tahu. Palsu kakak ni, harapan palsu. Dia macam ni. Sekejap. Hidup ni kena teruskan. Dapat? Memang tengah teruskan ni. Alhamdulillah sihat bang. Doktor telan apa tu? Makin mana? Doktor saya tengok. Doktor, saya kenal doktor mana tu? Ni dia telan helium. Mana dia telan? Belon. Saya dengar tu macam macam doktor jangan tertelan cuing. Dah bayar tadi dekat abang. Dua set. Kita lakukan kan? Saya yang jadi doktor. Dua set. Aku buka ni. Apa berat lah. Okay. Boleh. Dua set. Okay. Tak boleh, saya tak sanggup nak menunggu ni. Saya pergi dulu ya. Jumpa lagi. Alright, thank you. Duduk tu berat tu je depan ni. Jangan tolak saya kak. Taulah kak dah tolak hati saya. Jangan tolak saya sekali kak. Aduh. Sebenarnya kak ni orang kedua. Dengar saya cakap ni. Saya dah potong periksa ni. Kawan saya. Kawan baik saya. Ya kawan. And dia pernah nak ngorak satu perempuan ni. Try sekali tak dapat. Dua kali tak dapat. Tiga kali tak dapat. Yang last tu dia try dapat juga bang. Oh, ingat tak dapat juga. Jadi kat sini kita boleh belajar. Usaha tu penting. Usaha tu penting lah walaupun tak dapat. Kali doktor. Sekurang-kurangnya. Usaha dia tu tidak mengkhianati hasil. Betul-betul doktor. Tapi kan doktor kan. Terima kasih atas nasihat doktor. Tapi 351 saya sekali dikecewakan. Saya tak nak dah kali kedua ke kali ketiga ke kali keempat. Tapi sayang. Sedangkan. Tak mampu menahan doktor. Ya, tak semua orang mampu beri ruang kedua. Contohnya orang yang depan saya ni doktor. Dah berapa kali ni? Berapa kali? Orang perempuan selalunya. Bukan awak kata first time jumpa saya ke? Orang perempuan selalunya bang. Sorry. Rasanya orang tu macam akak tapi bukan akak lain. Orang lain. Memang dia tolak lah sebab kau panggil dia akak. Salah orang. Memang dia tolak lah sebab kau panggil dia akak gila. Ya, betul. Aduh, lupa. Assalamualaikum. Saya nak burger lebih kurang dalam 3, 6, 9 set. Saya 3, yang belakang ni 3, dia tu 3. Saya bayar.
Oh, alhamdulillah. Seorang doktor. Ya Allah, doktor. Berapa? Seorang dua boleh? Ah, boleh. Kiri kanan tak ada doktor. Ah, boleh. Kiri kanan saya lihat. Uish, doktor ni memang terbaik lah. Doktor ni paling saya sayang ni. Berapa kak? Serius. Doktor bayar untuk 6 set total 900. 900 I baik, masih baik. Berapa doktor ni dia nak berapa bang? ID? Seorang dua ke? Seorang dua. Oh, doktor nak bagi saya doktor. Berapa? Baik, terima kasih banyak-banyak. 194. Berapa? Free tadi kan? Seorang dua ke doktor? Seorang dua, seorang dua. 600. 600. Baik doktor. Semoga doktor dapat jodoh. Amin, amin. Ini doktor Kois ni. Doktor Kois ni dek. Nampak? Terima kasih banyak-banyak Dr. Koi. Semoga dimurahkan rezeki. Sama-sama dek. Doakan eh. Saya doakan ni. Amin, amin. Amin, amin, amin. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay, doktor. Terima kasih, doktor. Hello. Bye. Jaga diri, doktor. Jangan lupa makan semua. Bye-bye. Ni putih baga. Kau bawa baga dalam tu. Kita nak kena pergi pasang pelak kan? Dia boleh pergi sampai 2 lebih ke? Standard berapa kereta? Oh, memang 28 pun kan? Ya, doktor. Ada bos lompat tak? Dia kata nak tolong pasangkan pelak. Semalam dia buat kereta, dia lupa pasang pelak. Belum datang lagi. Belum datang kan? Abang ada pelak ke? Tak ada. Tunggu bos lah. Tak apa, abang pergi beli pelak lah sekejap. Berapa abang? Pelak, sekejap. Asal sedih sangat lagu ni. Siapa yang broken ni? Kita ni lelaki tak ada broken. Bodoh lah kita ni. Kalau kita lelaki lagi sebab perempuan, bodoh lah. Pelak 1780. 1700. 1780. Boleh. ID 352. 352 1780. Betul. Baik. Ya, doktor saya ambil ah. Baik. Bang tumpang eh, pagi sebelah bang. Bila? Masih. Eh bang. Hello, mahal-mahal kita. Alamak, why mahal-mahal? How are you? I'm good. How about you, HBY? How about you? Well, I'm fine also. Wait, you FaceTime me, right? What do you mean? You FaceTime me, right? I'm video call. Oh, you video right call now. Me. You see me? You see me? No, I cannot see you. I see you. You are the red hair with the horn.
Wow, fine. You're wearing the good earring and trying to eat the lollipop, right? Iya, boleh betul. So what you plan? Later it's Brad here at the Taran, just watching movie. Watching movie, I see. Really? Yeah. Are you duty? No, no, I'm working. Today is I'm gonna spend time with all the doctor below me. Oh, I see. Yeah, I have a talk and speech to do to them. Like that. Oh, so you're busy right now. Yeah, right now on the way go to hospital. Later we meet lah whenever you and me free. Actually, no problem. Just alright, contact me and then we just go somewhere. Okay, mahal gak mahal kita. Okay. Okay. See you, Mr. Q. Busy, doktor. Ni, aduh awak nak minta get back macam mana? Boleh. Boleh. Tak boleh kata. Kita bukan lelaki apa cokek, tak boleh. Bergayu-gayu tu. Terima dah aku balik, terima dah saya balik, dia cakap. Dia cakap, no. Okey, saya nope, saya cakap macam tu. 85. Menangis dia. Habis, jangan macam mana tu? Jangan saya biar, saya palau, saya gantung dia. Eh, lagu tak ada yang happy sikit ke? Saya nak tanya orang, apa bengkel dah tu? Ah, komen. Bagi lagu manis-manis sikit. Manis-manis. Ha, lagu ni tak macam tak kena dengan ni. Kita dekat bengkel ni. Oh, Windows tak boleh. Ai boleh. Ha, betul ke? Nah, okey, okey. Okay. Tahun api arah he ke? Tak lama dah. Sedih. Ada. Hei, bang. Kata nak servis dia tu. Ni nak semalam lopan ni dia buat kerja saya, dia lupa pasang plug. Oh iya. Saya datang ni abang punya apa workmate on the way pergi. Ya. Yeah. Okey. Saya tak aku nak tegur tapi saya tegur jelah. Ya dah tegur Ezra. Ya saya lah ni. Jangan takut-takut. Tak bukan takut salah orang. Salah orang dekat dalam lah negara kita ni. Kalau doktor yang handsome sini pakai baju hitam macam ni, doktor kau S lah tu. Handsome je saya cek. Dekat baju tu nampak cek tu. The highest rank, maksudnya pangkat paling tinggi dalam KKAB. Nampak tu? Uish. Yeah. Padu lah. Padu. Ramai lah negara lain pun cakap padu. Mumbai. Saya cari doktor sebab semalam kawan saya ada. Saya mencari BMW M3. Oh, kereta? Habis tu semalam kawan saya cakap dia beli 50. Saya terkejut lah dengan siapa. Cakap dia beli dengan doktor. Eh, mana ada saya ada BMW? Eh, tahu lah kalau dia tipu saya. Dia cakap dia beli dengan doktor RM50,000. Eh, kalau BMW memang tak ada. Semalam saya tak ada duit. Saya ada Ferrari je. Oh, iya. Tak tahu lah. Kawan saya cakap dia beli dengan doktor BMW M3. Kawan awak kencing awak tu. Saya jual Ferrari. Itu pun cukup-cukup makan je. Beli jual RM50, sekar-sekar habis. Oh. Abang buat apa sih? Basah lah kepala saya ni. Tak. Oh, dia lah yang basah kan. Saya yang tolong keringan. Okey, tak apa. Abang buat kereta apa ni? Tak, saya mencari BMW M3. Nak beli ke? Nak beli. Oh, saya tak sure lah. Cuba tanya Abang Pomen. Abang Pomen selalu repair kereta mesti dia tahu kan? Betul lah. Tak apalah kalau macam tu. Okey, bang. Dulu lah. Baik. Okey. Minta diri sekarang, eh? Okay. Salam. Rab dikhta hai yaara main kya karu tujhme rab dikhta hai yaara main kya karu
chamaye mujh tarsaye tera saaya chhedke chumta oh tujh muskaaye tujh sharmaaye jaise mera hai khuda chumta tu hi meri hai barkat tu hi meri ibadat aur kuch nahi Bas dingin. Guys. Nebun. Aku perlukan, aku perlukan instrumental lah guys. Sebab mouse lah. Tap tap Syafiq terima kasih for the rose. Thank you KB Syafiq terima kasih. Deep Suzuran One terima kasih. Oh kunci kereta eh? Tak payah dah. Okay baik. Okay doktor dah siap doktor. Siap eh. Alah. Bang kereta ni kalau orang jual berapa bang? Tak tahu bang yang paling yang saya tahu paling murah 4K 400K. 400K bang. Okey bang. Masih bang eh? Okey. Kunci boy. Apa ni kereta doktor? Sekejap, mas saya ni macam memang babi tu lah. Biarlah pelajar biar suruh biarlah mari. Apa jadi ni? Aduh doktor. Ada orang yang tak bertanggungjawab. Okey doktor ni doktor saya doktor Mat. Doktor Mat, ada orang tak bertanggungjawab. Saya elok je follow peraturan. Dia langgar saya daripada belakang. Lepas tu dia angkat jari kelingking. Wah hajar. Aduh, apa salahnya doktor ni? Dia tak respect doktor tertinggi kita ni ke? Angkat dulu, angkat dulu. Saya, okey, saya, okey lah. Saya, nafas saya. Saya dah, okey lah. Nafas saja. Apa saya nak kena buat ni? Okay. Nafas saya macam tak cukup. Awak pelan-pelan nafas dulu, pelan-pelan. Sekali, naik. Okey, lepaskan. Okay. Berapa ID? ID saya 655. 655 eh? Ya. Yeah. Okey, terima kasih doktor eh. Okey. Baik. Hati-hati tuan. Selamat bertugas eh. Ya betul.
Kenapa tak boleh ni? Dia tak sampai ni. Asal tak boleh letak ni, ya Allah. Apa yang gerak khas? Rejak lu fake. Kenapa? Kena dah ke? Medkit ke yang hidup sendiri tu eh? Lah. Awak FRP. Boleh bang, boleh. Abang cakap ke?
buat je lah macam mana kan. Bantu. Mana Datuk Ilham nak kalau purple ni? Ada lah. Kepala otak kau lah. Hello? Minta cucuk duit eh? Dalam hospital ada ATM. Hello. Yo. Dengarkan yo. Ha. 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 Ini Dr. Koes on duty. Cuba untuk pergi merawat semua di sini. Ada yang sakit hati, ada yang sakit mata, ada yang sakit jiwa, buat aku jadi nak mati. Eh. Ini Dr. Koes. Perjalanan yang sangat rumit, buat aku jadi macam ni. Eh. Tolong call someone. Tiba-tiba rasa nak kena gila. Dia akan datang, dia akan hadir. Cuba tunggu masa untuk kita belum berdiri. Tolong standby, kan semua jadi jemari. Bila dia sudah sampai, kita gegar sampai mati. Itu kerana ini Dr. Koes. Ya punya kawan, buat jadi macam Koes. Tolong dengarkan. Hey, hey. Koes, the young rapper number one. Koes, Koes satu, Koes pagi. Koes pagi, makan pagi. Koes malam, makan malam. Ni tak makan apa-apa sampai ke petang. Yo, mana itu hospital? Doktor Koes nak masuk beli itu medkit. Kalau tak ada medkit, susah nak mati. Ni tak pusing-pusing sampai jumpa medkit. Ini Koes, oi. La 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 la. Hmm, ah, ah. Shout out to after. Lia Rafael. Kepala botak sama dengan dia. Tapi kalau beza, awak kat sini, dia kat sana. Tapi awak sana, tunggu masa sampai. Bila dia datang, kita gegar sampai berapi. Satu gegar-gegar-gegar. Ini punya api-api. Assalamualaikum. Nak buat apa tadi? Ya. Berapa kereta ni nak jual?
Siapa nak beli 900k guys? Kita nak test market je ni. Nanti orang tanya cakap sold out. Siapa nak beli 900k tu? Sebab semua orang ramai ada. Doktor, saya rasa abang ni dia perlukan akak rawatan. Akak apa-apa ke saya, doktor? Okey, sekarang ni cuba abang, bertenang. Cuba abang, bertendang. Doktor. Okay. Doktor. Abang ni doktor, dia perlukan rawatan. Akak ni dulu. Apa masalah awak berdua ni? Akak ni nak... Akak ni cuba apa-apa ke saya. Cuba duduk diam, bertenang, tarik nafas, jaga pernafasan. Okey, awak, Assalamualaikum. Awak, ya cik adik, sini duduk sini. Awak, cik abang duduk sini. Ya, saya dah duduk sini. Ya, tak ya juga. Okey, apa masalah ni? Okey, saya first kata. Dia jangan. Kalau dia cakap, Cakap. Saya dek. Okey. Susah sangat kena confess. Okey, bukan doktor. Stage the boy, apa salahnya? Bukan itu doktor. Doktor tengah gaduh mulut ni. Yalah, dah ada mulut sebab tak confess lah ni. Faham tak? Bukan doktor. Kau tak payah nak menipu lagi. Doktor. Bukan doktor tahu tak? Tepi. Doktor tahu tak abang ni cakap saya ada 8 kaki doktor? 8 kaki? Bukan. Tak doktor. Dia cakap rambut saya ni. Mana lagi 6? 6. Dia cakap ada 6 je. Ada apa? Ada 6 je rambut saya cakap. Ada 6 helai? Ya. Yeah. Hey. Okay, bang, abang sebab apa bang? Sebab apa? Sebab apa tu bang 6 tu? Okay, dah start bercinta ke belum? Bukan doktor. Jangan kita tahu kita nak cari bukan, nak jumpa doktor. Lelaki perempuan gaduh comel-comel macam ni. Bukan doktor. Abang ni tadi kita jauh sangat lepak kat rumah mak kita sini. Adik abang ni tiba-tiba turun daripada situ. Saya tak tahu macam ni dia boleh ada kunci rumah mak saya ni. Itulah tu. Saya dah cakap. Saya boleh tak? Saya rasa doktor kena rawat otak abang ni. Abang ni dah lepas nama dia Budiman. Lepas tu dia tak nak Budiman bukan nama saya. Abang ni pencuri. Aku garanti akan bercinta diorang dua ekor ni. Percaya tak? Hari tu kita kat hujung tu tak doktor. Alamak kereta dia. Tapi dia tak nak ngaku doktor. Bukan doktor. Macam ni. Saya lagu cinta lagi doktor. Bukan. Itu bukan saya. Nama dia Budiman doktor. Dia tak nak mengaku. Nama awak siapa? Budiman eh? Okey doktor nak tengok. Cuba tunjuk ni. Okey, IC. Jangan menyesal ya, doktor. Kalau saya nak menyesal. Nama dia IC lain, doktor. Siapa, Zafuan? Ya, bukan. Abdul Makena? Ya, betul, doktor. Tapi Makena. Orang panggil Budiman, doktor. Bukan. Aku, doktor. Bukan. Akak ni dah salah faham. Okey, sekarang ni macam mana nak settle ni? Betul. Saya nak doktor. Saya rasa korang kena bertukar phone number each other dulu. Kalau segan nak minta maaf face to face, minta maaf dekat message. Betul. Elah orang suruh minta maaf depan-depan tak nak. Apa kata minta maaf dekat message? Senang. Saya nak suruh doktor rawat abang ni punya kepala je. Masalahnya kalau dia lupa ingatan doktor. Kalau sakit gastrik ke kena fenomena insomnia boleh saya rawat. Ini sakit angau cinta tak ada ubat, dek. Tapi doktor, abang ni dia tak nak mengaku. Macam mana nak selesaikan masalah? Macam mana dia nak mengaku? Kalau dia mengaku nanti kan awak reject dia. Tak ke malu tu? Kenapa saya nak reject dia? Kan dia dah cakap, dengar tu. Kenapa dia nak reject awak? Saya dah ingatkan balik tau. Kita orang punya perjumpaan dekat situ. Tapi dia tak nak ingatkan. Kau jual mahal ni, Budiman. Man, bukan rambut saya Budiman. Makena. Jual mahal ni, betul-betul jual mahal ni. Kau jual mahal jadi menyesal tau. Bukan, saya daripada sana. Tiba-tiba gelap mata, muncul depan dia. Dia cakap saya naik rumah mak dia. Masalahnya doktor, dari bawah rumah. Dari bawah rumah apa? Tengok akak dah.
nama saya lain, dia cakap nama saya lain, doktor. Macam mana ni, doktor? Nama IC memang lain, panggilan orang panggil lain lah. Tak nak mengaku pula Budiman ni. Mana ada Budiman? Budiman naik kereta urus warna biru. Alah, sweet lah tu. Sweet lah tu. Ingat. Bukan saya, doktor. Budiman, kalau perempuan ni dah ingat, ini maknanya apa? Mana dia caring? Dia caring. Kau jangan sampai aku bius kau tidur sebulan tau. Bius sebulan. Saya tak pernah ada nama Budiman, doktor. Macam mana aku boleh terpanggil kau Budiman ni? Ya Allah. Makena. Makena, ya betul tu nama saya, doktor. Dia panggil nama dia Budiman tadi, doktor, kat bawah tu. Bisa mana? Macam mana dia ingat semua benda pasal kau ni, Budiman? Ha, macam mana? Alam. Macam mana nak settle ni? Abang Budiman rambut 6 kaki. Ah, macam mana nak settle, kau beritahu? Dia cakap, ah, macam mana, doktor? Haa, doktor ni doktor cinta ke? Saya tak. Dia macam ni, semua orang pun mampu untuk bercinta tentang cinta ni. Dia tak kena doktor je. Tapi boleh lah sikit. Kalau nak sikit pasal cinta ni, boleh lah sikit. Tak ada masalah ni. Sekarang Budiman, aku nak cinta pasal ni. Beritahu. Wah, doktor, doktor menyembur tu rasa. Doktor, gigi palsu saya kena jambut. Kaki ni. Kena kaki ni, doktor. Saya ni kau nak kena tak? Doktor memang dia kena kena kena. Doktor menekan tu. Geram, doktor. Member dah tunjuk dah first step tadi tu. Apa lagi mau tunggu? Doktor sanggup tunggu tau. Terima. Doktor, wish. Cepat, aku rela bagi. Tiga orang dah mati tau sementara aku tunggu jawapan kau ni. Tolonglah keluarkan hati. Yo, tiga orang mati. Kenapa dengan jawapan saya, doktor? Cakaplah, kamping. Cepat, abang. Cakap, abang. Okay, akak nak settle macam mana, kak? Minta maaf lah. Bukakan hati abang ni untuk ingat balik buat kenangan-kenangan kita orang masa dekat pantai ujung naik kereta urus warna biru. Ingat balik. Kau cerita balik apa yang jadi. Kenangan kita dia datang tiba-tiba apa duduk dengan kami ramai-ramai naik kereta dia warna urus pula. Ada kereta urus warna biru sampai buka lagu feeling ujung dan dia beritahu nama saya Alang Budiman. Mana ada bila masa pula. Budiman. Ingat satu-satu susah nak cari ni. Lepas tu dia kata kat saya, ini dah nak saya dah nak balik kampung ni. Kalau awak nak dengar lagu, tak apa, awak dengar lah. Nanti awak hantar je kereta tu masuk laut. Nanti saya ambil kat longkai. Jangan lawan bang, memori wanita ni terlalu betul kuat. Betul. Saya dah jam bang. Saya dah jam. Saya tak tahu nak cakap apa bang. Minta maaf lah. Cakap dia saya tak buat lagi lah macam tu. Kita dengan perempuan ni kena lembut-lembut. Abang Alang Budiman, mama panggil nak jumpa dia masuk. No. Masalah bukan tu nama. Kalau dah mama panggil, kau nak apa lagi? Kau nak apa lagi? Kau nak apa lagi? Kalau kahwin nama salah macam mana, doktor? Lah, bukannya masa kahwin tu sebut nama pengantin lelaki, sebut mana pengantin perempuan. Betul. Mana ada aku terima nikahnya Alang Budiman bin Kusyurut. Nama saya lain, doktor. Nanti daftar dekat IC. Sebab itulah tak kenal maka tak cinta. Berkenalan lah dulu. Nanti betul kalau dalam mesej tu. Actually nama saya. Faham tak? Doktor, tolonglah selesaikan masalah saya ni, doktor. Ambil nombor, berkenalan dulu. Nanti dekat dalam mesej cakap macam ni. Doktor, tolong kawan saya, doktor. Kau sabar ajak sebelah aku pijak kau. Kau sabar ajak. Kau duduk. Kau duduk sini. Salah sisi ni. Kau duduk sini dulu. Duduk sini dulu. Kau dengar ni masalah dorang ni. Doktor Kadir. Ini masalah lagi besar pada kawan. Bukan doktor Kadir. Aku kan ada kawan. Letak. Doktor, saya nak tanya. Alhamdulillah. 816. Bapak saya ke, doktor? Bapak saya. Okay, sorry. Sekejap tarik nafas semua. Tu dah sampai dah. Tak tahu. Saya tak menduti lagi ni. Tunggu lagi kejap. Dah tekan G ya tadi? Belum. Belum siapa yang cakap tu? Ni kenapa buat stres kat lantai? Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera, selamat malam, salam kepada KKAB, Dr. Kais melaporkan untuk bertugas. Assalamualaikum semua doktor-doktor. Salam, waalaikumsalam. Ini macam lah Muria. Okey, nak info dekat garaj pantai ni Dr. Kais ada dekat sini, saya ambil Terima kasih. Terima, Dr. Kais. Jaga sikit, abang tarik nafas. Terus menuju ke ni Pasar Rabu. Tembus, tarik nafas.
Hembus. Tarik nafas. Hembus. Ui, bunyi macam kuda lah. 816. Eh, doktor. 816. Okey, terima kasih. Eh, belum lagi. Okey, terima kasih. Jaga kesihatan eh. Baik. Doktor ingat mana nak sambung. Okay, sambung. Kat mana tadi? Sambung. Ambil dulu. Ambil dulu nombor dia. Lepas tu kat dalam mesej tu cakap macam ni. Awak sebenarnya nama saya bukan Budiman. Nama saya Sikit. Faham tak? Okey. Faham tak? Faham? Faham doktor. Cakap dengan dia. Takkan semua nak kena ajar. Kelab malam tu kan? Kulak. Agak kita orang tak ada. Kita ni orang ni saksi. Sekurang-kurangnya kalau kau kena fitnah tul al-jububi, memang susah nak ni. Betul. Okey, mana tahu. Dia dah terangguk-angguk dah tu. Tengok doktor. Macam mana ni doktor? Tengok. Dia macam ni doktor. Kan itu perempuan. Sifat dia kan macam tu. Tengok doktor ni. Aduh, keturunan mana ni doktor? Dia memang macam tu sifat dia. Keturunan anak ayah apa sel abang? Anak kau. Doktor dia dah marah. Abang kena terima kekurangan dia bang. Okay, manager. Doktor Wang dekat balai poli doktor Wang. Dah lah saya ingat semua tentang abang. Kita tengah healing-healing. Abang pula tak ingat. Apa kata abang dan kakak tu tukar kepada awak dengan saya? Ke mana tu? Awak ni saya dah tukarkan awak tau. Apa yang kita healing tapi apa tukar pula? Langsung ni healing. Bukan, jangan lagi. Masalah ni awak dah setiap orang tau. Jangan dekat-dekat. Dan sekarang ni minta maaf je. Apa masalah? Saya dapat kita balik kaji. Kenapa awak tak nak percaya? Masalahnya kat situ tadi awak yang cakap Alam Budiman. Bukan, bija masa. Dia macam mana dah saya? Dia silap nama. Kenapa? Okey, nama kau sebenarnya apa? Cuba berkenalan balik. Cuba berkenalan daripada awal balik. Kau sebagai lelaki, kau start daripada sana. Start daripada sana, datang sini. Assalamualaikum, awak nama saya. Macam tu. Pergi. Sebelum aku berhenti jadi doktor, aku jadi gangster, aku pergi cepat. Kes yang dekat action. Nama. Tidak silap. Saya. Apa? Saya dia bawa pergi ke Epic Team saya. Mungkin nak. Hanya bisa berharap. Duduk sebelah ni. Okay, dia tengok. Tolonglah doktor, abang ni. Assalamualaikum. Dekat sini saya beritahu ke siapa nama Adinda? Saya. Yang mana satu tu? Yang tengah tunduk kepala tu. Siapa ni? Oh, ini Adinda. Okey. Saya dekat sini. Perkenalkanlah. Nama saya Abdul Makena. Saya tak percaya. Macam mana doktor? Try lah lagi. Kau cepat sangat give up lah. Boleh tu. Ingatkan batin kau je lemah dengan kau sekali lemah ni. Baru dia cakap sikit kau dah give up. Apa benda lah. Tukar sikit ayat. Sama. Abang sikit punya handsome tau. Sekarang tu kenapa rambut abang tinggal 6? Abang ni banyak main tepi pantai tengok. Dulu putih sekarang. Adinda, saya nak cakap sikit. Adinda ni dah kena ketuk kepala pun macam mana ni Adinda? Siapa nak ketuk kepala saya? Tadi saya beritahu abang. Sebab mak saya panggil. Abang tak nak dengar. Jom kita masuk dalam. Nanti dia panggil jumpa mak dia, doktor. Okey lah tu. Jangan-jangan kau. Bahaya ni, doktor. Ni abang-abang dia ni. Lah, bukan nak ajak bertetak pun kat dalam tu. Takut dia cak lah. Takkan lah nak cak dalam rumah dia. Kita orang saksi. Mari sini aku teman, jom. Okey, doktor. Saya cukup berani kalau doktor teman. Sekejap, mana nak sorok ambil aku ni? Saya dia ada kerja. Sekarang ni pada pandailah aku nak keselamatkan orang ni lu. Kau pandailah makan mana simpan. Eh? Mama kat mana mama? Masuk baik, mama. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak doktor. Jangan lupa confess.
Itu sepatutnya kena ikut orang. Okey, doktor. Kes bawah dataran selesai. Salam. Sok Malan, ada belah kiri kedai baju ada satu dengan dekat kesidu. Apa dia? Apa dia, Mekik? Apa dia, bang? Mekik, Mekik. Mekik tak ada. Kedai baju, atas kedai baju tu, doktor kamera belah. Terima kasih. Apa? Menuju. Yang dikulung, mic. Mic tu. Terus menuju storage pantai. Ya. Doktor Roy. Oh, Roy. Ha, sila jalan berisat. Miau miau. Doktor Roy boleh hantar satu budak ke kiri tu datang kanan pasal doktor si Ayi dah tak ada lagi. Dia dah kembali ke bukanlah, dia kembali dah, balik dah. Tak, saya bukan nak buat ni sebenarnya. Minta doktor Roy pergi sebelah kanan boleh ke? Siapa? Sekolah nak ada orang pakan ke? Saya nak kena ikut orang sebenarnya. Atas kedai baju kiri, mangsa tiada. Amak dah datang ngantuk lah guys. Doktor mana yang ada kat gym? Doktor Kamaru boleh pergi dekat tempat buat lesen tu. Ada orang minta pulih tu. Dekat ni. Driver license kan? Betul. Baik. Abang yang kat mana tadi? Kes mana ambil tadi, Dr. Kamarul? Belang suara? Dr. Kamarul tadi ambil kes mana sebelum ni? Atas kedai baju ni. Belah kiri dia. Oh, okey. Saya nak kena ikut doktor ni pergi bertugas. Pusat kawalan. Tak apa, ada Dr. Kamarul kat sana kan? Dr. Kamarul ambil kes dekat bank besar kan? Dan Dr. Fira pergi ambil kes dekat... yang revelation. Boleh, baik, menuju ke BEMSA. Esok baru first day rasanya, first day mail. Ya, kenapa? Minta cover dekat gym, diorang nak main cacar lagi. Saya punya ni dah habis. Saya nak beli Dr. Roy. Dr. Cry boleh ganti ya, Dr. Cry? Boleh. Ada nama sama ke? Boleh-boleh. Saya boleh ganti. Yes, dekat gym yang... Dekat gym. Kita pergi dekat gym. Gym. Gym tu selesai. Baik, terima. Terima. Kita nak kena teman ni. Kita nak kena teman... teman doktor buat kerja. Esok teman doktor lagi. Lusa dengan ni. Macam tu lah. Kenapa slow ni? Ikut korang kat kampung. Baru on ABRP ke? Baru rasa lah. Baru datang lah. Tidur pukul 8. Pukul 11 bangun. Pergi kenduri. Semua pukul berapa tadi? Pukul 3 petang kita live eh? Assalamualaikum. Bang, tumpang boleh bang?
Boleh, boleh. Pergi gym, boleh bang? Ha? Oh, boleh. Saya kereta boleh pula kena lockpick tadi dengan budak mana, tak tahulah. Ambulans pun dia nak rembat. Eh, saya nampak ambulans dekat ni, tepi pantai lah. Itu orang punya, ni yang kena rembat. Dia ambil ambulans, dia boleh pula pergi, apa, pergi colour warna pink. Oh, ni ingat kan kereta apa yang ni? Bukan, itu doktor betul tu. Oh, doktor betul tu? Ha, itu doktor betul. Awak dari mana nak ke mana ni? Saya nak balik rumah. Rumah kat mana ni? Gombak? Rumah dekat tu, dekat ikan, rumah eh? Belit. Oh, kat rumah Belit. Eh, terima kasihlah tumpangkan doktor yang tak seberapa ni ya. Eh, tak apalah. Saya tengok tengah jalan berlari doktornya. Ha tu. Ingatkan ni lah tadi. Tak ada orang lalu. Oh. Eh, sini doktor. Ha. Masih Okey, dah sama. Hati-hati. Baik. Weh, doktor ambil baju siapa tu? Pinjamlah, tak nampak kat dashboard tu. Gunalah dulu. Okey, baik. Terima kasih. Boleh upkan kat dia. Hari ni tak ada apa-apa lagi. Rembat yang buat hari tu apa-apa. Merembat je kan? Lari, barang dalam diri tak puas hati. Tak hati. Hilang apa yang ku selalu mimpi. Impi. Tukar mata setiap gelap belum pagi. Belum pagi. Belum pagi. Malam, masih muda. Asal kau duduk macam tak buat apa. Bagi masa duduk fikir tentang cinta. Hatiku sakit, aku healing sampai pagi dah balik. Oh no, dah balik. Hatiku dah marah, kau dah balik. Tempat ni kot, ukur 12 ni. Saya dah marah ni. Dia pun soalan ulang-ulang je kat komen. Habis cuba buka map. Apa dengan map? Aku sayang tapi kau yang tak faham. Apa aku pendam, rasa sakit. Saya malas nak jawab soalan yang dah tahu. Dah tahu jawapan tapi nak tanya lagi, saya tak malas. Contohnya, bila nak kahwin? Contohnya, Ji dah mati ke? Contohnya, jadi ke esok? Duduk macam tak buat apa pagi masa ketika cinta aku sakit pagi tak balik. F3 apa benda, nak apa, nak apa guys, nak apa, cuba bagi tahu, cuba straight to the point, nak apa. Kenapa dengan F3? Zul 6767 nak apa? Zul 6767 nak apa? Saya beritahu. Nak apa? Kenapa? Dengan F3? Kenapa dengan F3? Ada benda baru ke? Bukan, saya okey je nak buka, cuba bagi tahu cuba bagi tahu kenapa. Faham tak? Dia macam buka FT tapi saya nak tahu sebab apa. Saya nak kena buka tu. Faham tak? Bagi tahu reason. Bukan saya marah, saya nak tahu. Nak apa? Bagi tahu sebab so then at least tak adalah saya nak ikut je, faham tak? Dia nak tengok kot. Tengok dah, nak tengok apa? Nak tengok apa? Dia nak tengok apa? Nak tengok apa FT? Bukan FT dia akan keluar macam ni. Nak tengok apa? Nak redeem ke? Dia nak nikah ke? Mana satu? Duit ke? Cakap pun letih eh? Dia kalau 10 eh?
Eh, baiklah lagu ni. Tak ada orang main cak-cak ke? Apa tajuk lagu ni eh? Tak payah mute. Cuma saya nak tahu, nak tahu, nak tahu sebab. Faham tak? Sebab benda ni biasa. Daripada dulu memang yang kalau suruh-suruh itu biasa. Cuma kita nak bagi, tak ada isu pun sebenarnya. Cuma nak tahu kenapa nak kena buka tu. Faham tak? Contohnya tadi buka map. Kenapa nak buka map? Nak tengok apa? Faham tak? Tak ada isu pun. Kerana aku sayang. Nak tengok kereta baru. Kereta baru tak ada bulan ni. Cikgu cakap itu memang tak ada. F5 ada apa? Tak ada apa, kosong. Kerana aku sayang eh? Dah buka map nama lain. Buka map. Mana? Oh, ya ke? Itu nama Steam ke? Oh, sahaja nak nak bagi harapan lah ni. Saya kalau dia nak buat sampai ni tapi... Saya dah live banyak petang tadi. Dah berlai lama dah. Saya sepatutnya masa saya untuk rehat ni. Sebab saya tak nak biar lama kan. Cak-cak tu. Saya tak suka kalau saya macam tak boleh nak ni kan. Saya tak takkan buat lah benda-benda ni. Tak, tak nak buang masa dekat dalam ni. Saya kalau nak masuk, saya nak kena pam 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 back to back content. Sekejap je jangan ikut kan. Sekejap tak dia okey je. Sekejap muka barai ni. Saya nak hantar korang pergi ke mana? Korang nak tengok siapa ni? Siapa budak-budak outlaw ni? Ataupun siapa-siapa yang korang kenal lah? Ya, korang kita dah selalu pergi dah. Ni kita nak tolong orang lain pula. Lepas korang pergi tap-tap, korang nak pergi mana, korang pergilah. Yang stream bagi yang tak banyak. Pak Wan kita tak pernah sampai lagi. Pak Wan ada? Kita pergi dekat Pak Wan eh. Okay, cakap dekat Pak Wan. Okay, korang kena fikir something guys. Cue dia. Pak Wan kita tak pernah pergi lagi. Let's go. Saya nak anda semua pergi. Saya nak semua sampai, boleh tak? Ini kalau tap-tap screen dia tak jalan ni, jangan tanya kenapa tak ada esok. Ugut lu. Cakap see you soon je. Cakap see you soon. Cakap see you soon je. Itu je. Simple je. Semua huruf besar see you soon. Smile.
Okay. So apa akan monitor korang daripada jauh ni. Kalau tengok eh, saya ingat nama seorang-seorang ni, Darwish apa semua ni, tak ada kat tadi siap. Baik, saya minta diri dulu. Kita jumpa dekat TikTok Mak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Dia punya tajuk dia saja Part 1 ataupun The Real 1-1. Nanti keluar nama dia. Okay. Jumpa kat sana. Bye-bye. Manya